Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di renungan harian Turaya edisi Rabu 31 Agustus 2022. Mari kita bersyukur atas anugerah nafas kehidupan. Hingga pada hari ini, kita boleh bangun dari tidur dengan penuh rasa sukacita dari Tuhan. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita landasi dengan kebenaran akan Firman Tuhan. Namun, sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan jika kami hingga saat ini boleh ada karena pertolongan Tuhan semata-mata. Sekarang kami mau membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, kiranya apa yang kami renungkan bersama boleh menjadi bagian dari hidup kami, menjadi landasan kehidupan kami, terlebih kami dapat mempraktekkannya di setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dari Yeremia 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-25. Umat yang akan datang di Sion, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena Aku telah menjadi tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem dan mereka tidak lagi akan bertingkah langka menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya, pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku, bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikut aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan, Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad! Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami, kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan, Allah kami. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian, di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jeri lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu dan biarlah noda kita menyelimuti kita sebab kita telah berdosa kepada Tuhan, Allah kita yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda, kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kita. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan melalui pembacaan kita Yeremia 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-25. Engkaulah Tuhan, Allah kami. Kamu mau puang, penum bangki Sering ada ungkapan, Labiran ulunta malai ge namora. Artinya, orang yang selalu berusaha mempertahankan pendap pendapatnya sekalipun itu salah. Bacaan kita berbicara tentang ajakan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Allah berjanji akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengangkat gembala-gembala bagi mereka untuk menggembalakan mereka sesuai dengan kesendaknya. Sehingga Yerusalem akan kembali disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Israel dan Yehuda sudah memberontak, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan mengampuninya jika mereka kembali bertobat melalui seruan Nabi Yeremia. Bangsa itu kembali bertobat. Pengakuan dosa mereka diawali dengan pernyataan, "Inilah kami, kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami." Pengakuan dosa mereka merupakan ungkapan ketulusan iman sebagai kesadaran bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga ia tetap membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih, seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi perlu ditegaskan bahwa sekalipun Allah pengampun namun tidak bisa dipermainkan. Mengaku dosa berarti berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itulah yang dikehendaki Allah. Datanglah kepadanya, bertobatlah dengan sungguh, maka dia akan mengampuni. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, sudah kita merenungkan bersama firman Tuhan, mari kita menutupnya dengan berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk penyertaanmu pada hari ini. Kami sudah merenungkan bersama firmanmu. Ajar kami untuk selalu setia dan taat akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di sepanjang aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami dalam beraktivitas pada hari ini. Berikan kami kesehatan agar bisa menjalaninya dengan baik, dan itu semua semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Yeah.